Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk P4X. Jadi untuk video kali ini saya ingin mengajar anda semua tentang market structure lah, serba sedikit. Okay. Jadi bagi mereka yang tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan market structure, jadi video ini adalah untuk anda, okey. Jadi mari kita mulakan. Jadi dalam market structure ni kita ada beberapa gerakan market structure yang harus kita fahamlah dan juga ketahui. Jadi kita ada satu gerakan yang kita panggil, nak kita namakan sebagai uptrend. Itu salah satu gerakan CS, iaitu uptrend. Dan gerakan kedua kita namakan sebagai downtrend. Okey, jadi ini dua gerakan utama market structure yang amat penting yang harus kita ketahui. Untuk apa tu? Dia bertujuan untuk kita melihat, okey, bagaimana cara market bergerak dan bagaimana kalau dia tidak bergerak sebegitu, apa yang boleh berlaku. Okey. Baik. Jadi sekarang ini kita melihat di chart ini sekarang, pada gold, pada chart saya lah, saya layer sell, dan kita nampak price CS dia menjadi semakin naik dan semakin naik. Okey. Jadi ini kita namakan sebagai gerakan structure market uptrend. Uptrend ini berlaku apabila kita melihat price itu dia sentiasa membuat new high, dia buat high, lepas dia buat high, dia pecah lagi high tu membuat new high, lepas dia dah buat new high, dia pecah lagi new high tu, dia buat lagi high-high yang baru, itu kita namakan sebagai uptrend. Sebagai contoh, kalau kita lihat dekat sini, okey, dekat sini bermula dia daripada bawah, daripada bawah, lepas tu dia naik, okey, dia naik kan, dia naik sampai sini, sekejap, okey, dia naik sampai sini, lepas tu dia turun, turun sikit, lepas tu dia naik balik, memecahkan yang high sebelumnya. Jadi yang ini telah menjadi high-high. Lepas tu dia turun balik, dia pecah lagi ni, dia buat high-high lagi, new high-high, dia turun, dia naik lagi, pecah lagi, buat new high lagi, dia turun, lepas tu dia naik lagi, dia buat high-high lagi. Jadi ini merupakan contoh gerakan uptrend. Dia sentiasa membuat new high, new high, new high, new high. Okey. Jadi manakala new low pula, new low pula, downtrend pula, dia terbalik je lah. Dia asyik membuat new low, new low, new low, new low, new low. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita tahu tadi dia naik sampai sini, lepas tu turun balik kat sini. Jadi lepas tu dia naik lagi tinggi, membuat new high. Jadi kita tahu dekat sini kita ada high low kat sini. High low kat sini. Biasanya orang akan mencari buy dekat area sini. Dia akan cuba untuk buy dengan harapan dia akan naik lagi tinggi. Jadi kita tahu dekat kawasan ini merupakan kawasan yang amat penting. Amat penting. Jadi sekarang ni price turun sampai ke sini dah kan? Sampai ke sini. Jadi ada kemungkinan besar ada orang akan cuba buy lagi dekat sini untuk dia naik sampai ke atas. Tetapi sekiranya kawasan ini tidak dapat menahan harga untuk turun, untuk turun lebih jauh, kat sini dia tak dapat tahan, contoh kita buy kat sini tapi dia turun lagi dan memecahkan kawasan ini, sini, kat bawah ni lah. Jadi ini saya panggil sebagai
mambang tanah, mambang tanah. Jadi mambang tanah ni dia menahan harga untuk turun lebih jauh. Itu tugas dia, untuk menahan harga untuk turun lebih jauh. Tetapi kalau dia tidak menjalankan tugas dia, sepatutnya dia tahan, tetapi dia tidak dapat menahan, maka maksudnya struktur boleh menjadi berubah daripada uptrend tadi, dia bertukar menjadi downtrend. Okey, jadi begitu cara kita untuk menggunakan structure market sebagai kita punya psikologi. Okey, jadi kawasan ini sini kita boleh tandakan kat sini. Kat sini kita tandakan sebab kawasan ini tadi dia bila dia sampai dia naik semula. Jadi itu merupakan kawasan yang penting lah. Dia tidak boleh melepasi dia punya shadow ni, shadow bawah tu, sini bawah ni, shadow ni yang last menahan harga untuk turun lebih jauh. Tapi kalau shadow ini dapat dilepaskan, makanya dia akan menjunam sampai ke bawah. Kenapa? Sebab market structure telah pun berubah. Sama juga macam di area sini tadi. Contoh di area sini, dia naik, dia turun. Dia naik buat high-high, lepas tu dia turun semula. Yang turun ini dia tidak dapat melepasi shadow ini. Jadi shadow ini berjaya menahan harga untuk turun lebih jauh. Jadi dia naik lagi tinggi dan turun semula, naik lagi tinggi. Selagi dia belum dapat memecahkan shadow ini, makanya dia akan terus naik dan terus naik. Sama juga dekat sini nanti. Kalau kat sini tidak dapat menahan harga untuk turun lebih jauh, dia tidak boleh melepasi yang ini. Kalau dia lepas, membawa maksud dia akan membuat penurunan. Okey, baik. Jadi itu merupakan serba sedikit tentang ilmu market structure. Sama juga macam naik ni nanti. Okey, katakan lepas ni dia reject, katakan dia reject kat kawasan ni. Nampak sekarang ni dia reject lah. Nampak macam dia reject lah, naik ke atas kan. Okey. Tapi macam mana dia ke atas ni nanti? Kat sini dia telah menahan harga untuk naik lagi tinggi kat kawasan ini. Okey. Jadi kalau kawasan atas itu dapat dipecahkan, maka dia akan meneruskan perjalanan naik dia disebabkan oleh struktur market masih lagi berada dalam keadaan uptrend. Okey, dengan ilmu yang ada ini, anda bolehlah membuat perancangan ke macam mana. Biasanya saya gunakan ilmu ini untuk saya hold entry sedikit, kadang-kadang untuk hold entry, untuk menambah keyakinan saya untuk hold entry lah. Contoh macam yang sekarang ini, okay? Saya sell kan, kenapa saya yakin saya hold lagi padahal structure market dia uptrend. Kenapa cikgu hold? Sebabnya saya yakin kat kawasan ni nanti dia tidak dapat menahan harga untuk turun lebih jauh. Lepas ni dia akan pecah, tapi belum pecah lagi. Kalau dia pecah, maka saya hold lah. Sebab saya yakin dia akan meneruskan perjalanan untuk turun. Itu sekiranya pecah. Kalau dia tak pecah, makanya sukar sedikitlah untuk dia membuat penyambungan penurunan. Okey, baik, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Saya harap video tentang market structure ini dapat memberi sedikit tambahan ilmu kepada kita semua. Semoga ianya bermanfaat kepada semua. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada saya, CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.